Thank you. Ini sepuntut ya? Ah, oke. Okay. Nasi? Nasi gandar. Nasi gandar. Ah, oke. Okay. Inilah, disuruh teman aku. Nah, aku waktu itu lagi ke radio dan dia kata, wah, datang ke Pinang. Coba ini. Nasi gandar. Nasi gandar. Nah, ini sup buntut. Makannya pakai roti. Iya, ini makannya pakai roti. Oh, oke. Okay. Kalau di Jakarta, makan sup kambing macam itu lah, pakai nasi. Nasi, oh, oke. Okay. Kalau ini apa? Ini sup campur. Ini sup kambing. Bedanya? Ya, bedanya supnya sama, tapi ramuannya berbeda. Ah, I see. Ini campur. Ada ayam. Oh ya? Ya, campur. Oke, nanti bro, aku curi dikit dulu ya? Tidak. Selain sini, selain itu tuh ada apa lagi sih? Selain itu, roti canai. Oh, my favorite, man. Nasi gandar, 3 menit. Yes. Okay. Tapi di sini kamu sangat bertuah, sebab di sini sangat terkenal dengan supnya. Iya, ya? Iya, ya, tadi aku baca-baca. Di sini tempatnya. Ya. Jumpa ya di sini ya. So, this is very famous ya? Yeah, very famous. Very famous in Pinang. So, if you datang ke Pinang, harus coba sini. Ya, Kak? Yeah. And of course, I've got my favorite tea. Yaudah, jom lah makan yuk. Ha, nampak tak? Sebab meja penuh, Syed berkongsi meja dengan rakannya daripada Pulau Pinang, iaitu Ehsan. Keramahan Syed membuatkan dia dapat berkongsi cerita tentang makanan yang istimewa dan menarik sepanjang beliau berada di Pulau Pinang. Ha, tengok tu, bukan main ramah lagi lah Syed ni. Saya pakai dulu. Oh ini spice-nya beda. Ya. Ini lezat ya. Lebih spicy dari biasanya. Wah, bisa-bisa nih habis. Habis ya? Bisa-bisa habis. Satu lah. Di Jakarta itu, kita biasanya makan dengan nasi. Sini dengan bread. Ini apa, bro? Gak ada apa-apa, Oh, kacang! Oke. See. Gak bisa ambil apa. You need to know what you're eating, man. Yeah. But this is good. Kalau kamu pernah ke Pulau Pinang, artinya kamu tahu tempat ini ya, harusnya ya, Ren, ya? Harus. Man. Yaudah, kawan-kawan, ini sudah malam. Kita nak enjoy air food dulu. You know, tempat ini tuh penuh. Sampai sekarang, you know? Nah, untuk ketemu temen aku ini nih, Ehsan. Nah, apapun, tetap di Ekspresi Kembara bersama saya, Shay. Kita masih di Pulau Pinang. Pastinya best. Ini bilik kawan saya. Makanya bersih. Bilik saya macam kapal pecah. nampak ya? Di belakang tuh ada hillside. Yang tadi kita pergi ke Bukit Bendera tuh. Ah, dari milik kawan saya ini di Hotel Sunway nampak semua. Ya, teman-teman, terima kasih sekali sudah nonton Ekspresi Kembara bersama saya, Shay. Dan kita sudah keliling-keliling Pulau Pinang ini yang luar biasa indah. Nah, bila ada nak yang nak album saya, silakan aja ke Facebooknya Ekspresi Kembara. Di situ kalian boleh ikut quiz dan mungkin saja boleh menang. Ah, ada sedikit lagi nih. Saya sudah keluarkan single terbaru saya. Tajuknya itu Cintaku Tak Mati Untukmu. Jadi bila dengar, semoga kalian suka. Ya, terima kasih sekali sudah ikut dengan saya, Shay. Dan terus saja di Ekspresi Kembara. Jangan kemana-mana, oke? Okay? Dadah! Aku sekarang sudah kali ke-6 datang ke Malaysia. Dan kali ini rasanya tak cuti lah. Pergi cuti ke Pulau Pinang. Kenapa Pulau Pinang? Karena aku dengar gitu kan katanya itu pulau, betul-betul pulau. Di belakang itu ada hill, di depan ada ocean. Aku rasa wow, amazing lah ya kan? Pinang in 3 words. Okay, first, fun. Apa ya, macam luar biasa tuh. Yeah, you know what I mean. Lepas itu, very relaxing.
Ya, relax.